Ya, assalamualaikum dan selamat datang ke channel Kimi Mops. Hari ini untuk meneruskan lagi misi-misi mengupgrade Suzuki V-Strom saya tu. Hari ini saya nak tukar tayar. Okey, so ini tayar saya beli. So ini tayar baru lah. Okey, so ini tayar belakang saya gunakan daripada jenama Team Sun. Okey. Team Sun model dia kalau tak silap 880 kot. Kalau ada lah kat sini kan, ada tak dia punya model tu. Tapi itulah, tak silap saya memang 880 lah. So 880 ni dia bentuk touring lah tayar dia. So macam V-Strom ni dia pakai saiz 150 70 17. Dia tebal. Dia tebal eh. Dia lebar lah. Lebar dan tebal. Okay, so motor adventure kena cari tayar yang bentuk adventure lah, baru ngam kan. Ok, so ini yang belakang. Ini tayar depan. Tayar depan pun saya tukar juga, tapi tayar ni second hand. Kawan-kawan saya jual. Dia pakai BMW GS. Tapi dia cakap dia nak pakai tayar apa orang kata, Bridgestone rasanya, A41. So yang Anarchy punya tayar depan ni Michelin, Michelin Anarchy. Kalau nampak lah, Michelin. So tayar depan ni saiz dia 19. So 19. Tayar dia masih cun, bunga tebal. Tahun pun baru lagi, tahun 23. Ni tahun dia 23. So getah pun nampak lembut lagi. Getah memang lembut lagi, tak ada masalah. Tak ada cacing, tak ada lubang, tak ada kesan tampal semualah. Okay, so kita nak tukar lah dekat V-Strom saya dah kat depan tu. Alright. So ni lah tayar. Hari tu pun saya dah pernah tunjuk kan. Tayar lama memang dia dah, dia yelah, bila pakai tayar baru ni dia sedap lah sikit. Ride pun hati tenang sikit lah. Kan, so orang kata ambil semangat baru. Ni yang depan. Tayar ni saya nak jual. Depan belakang 300 setengah. Siapa nak 300 setengah, barang cantik lagi. Okey, kita sambung lah. Ok, so kita sambung sikit berkenaan dengan tayar ni lah. Ok, so tayar ni dah selamat pasang. Saya dah pasang dah. Ok, so macam tayar motosikal ni, ramai lagi saya percaya yang tak tahu macam mana nak tahu tayar tu sesuai ke tak dengan motosikal kita ataupun kereta. Dia sama je lah, lebih kurang kan. Ok, so macam mana saya, macam mana kita nak tahu tayar tu sesuai dengan motor kita ke tak?
First kita kena tahulah motor kita ni dia punya speed rate apa, dia punya berat dia berapa kilogram, lebih kurang 100.5 ke 200 ke 200 lebih ke, korang kena tahu jugalah. Okey. Setiap tayar dekat tepi sidewall ni dia ada dia punya nombor kod eh. Contoh ini saiz tayar lah 150, dia punya lebar, lepas tu dia punya 70 ketebalan dinding dia. Lepas tu 17 ni maknanya size rim yang digunakan. Okey, lepas tu korang tengok kalau ada macam nombor dan abjad, maknanya selalunya 69 ni untuk ketahanan tampung tayar tu berapa kilogram. Maknanya ketahanan tampung tayar tu lah berapa kilogram dia boleh support. And then abjad ni contoh macam tayar ni 69H ni speed rating. So korang kena tahu keupayaan motor korang tu boleh pergi maksimum berapa kilometer per jam. Ada yang 100, ada yang 150, ada yang 200, ada yang sampai 300 pun ada kan superbike. So korang kena ikutlah kesesuaian motor korang tu. Macam saya V-Strom 650. So angka apa abjad H ni menunjukkan dia speed dia boleh pergi maksimum 210 km sejam. Sebab V-Strom ni dia tak adalah top speed laju mana pun. So dia dalam 200-210 top speed dia kan. So dia tayar ni dia boleh support lah speed tu. Okay, so secara simple macam tu lah. Tapi tak apa, bab tayar tu ni, nanti saya ada letak satu gambar lah dekat tepi ni. Korang boleh tengok lah. Tapi benda ni korang boleh tengok dalam Google je. Dalam Google banyak kan. Korang type je motorcycle tyre speed rating ke apa weight tyre weight motorcycle ke, korang pandai-pandai lah tulis dekat Google tu kan, nanti ada keluar lah gambar tu, tekan image kan. Ok, so kita jumpa lagi lain video insyaAllah. Ada satu dua video lagi yang akan saya up dalam masa terdekat ni. Jangan lupa subscribe. Kita jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye-bye.